Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa pemungutan suara pemilu 2019 di sejumlah TPS di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Ratusan warga yang kecewa karena tidak mendapat kesempatan untuk memilih, mengamuk dan melayangkan protes kepada panitia penyelenggara pemilu. Kericuhan yang mewarnai proses pemungutan suara pemilu 2019 ini terjadi di TPS 34 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu siang. Ratusan warga yang kecewa tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih, mengamuk dan melayangkan protes kepada panitia penyelenggara pemilu. Selain karena tidak mendapat surat panggilan memilih, warga juga memprotes adanya kekurangan surat suara yang didistribusikan penyelenggara ke masing-masing tempat pemungutan suara. Ironisnya, kejadian seperti ini tak hanya terjadi di satu TPS saja. Berdasarkan hasil penelusuran tim MNC Media, terdapat beberapa TPS di kota seperti TPS 27 Binanga, TPS 25 Jalan Kelapa, dan TPS 29 Puncak juga kekurangan surat suara. Akibat kejadian ini, proses pemungutan suara di beberapa TPS terpaksa dihentikan. Proses pemungutan suara baru dilanjutkan setelah sejumlah aparat kepolisian dan Bawaslu diterjunkan ke lokasi untuk menenangkan warga. Dari Kabupaten Mamuju, Anugrah Siara, iNews melaporkan.